mengapa tiada penggiliran bagi murid-murid di prasekolah. Silakan Cik Zainal. Terima kasih Ili. Jadi beberapa soalan yang cukup penting telah pun ditanyakan. Jadi kalau kita lihat untuk kelas-kelas prasekolah ni, sebenarnya kelas tersebut memang telah dihadkan kepada hanya 25 orang dalam satu kelas. Jadi bilangannya kecil. Jadi mereka tidak perlu hadir secara penggiliran. Bagi murid-murid prasekolah ini sebenarnya agak penting. Kerana apa? Kita tahu pandemik COVID ini bermula sejak kita umumkan PKP pada 18 hari bulan Mac tahun 2020. Jadi pada ketika itu, murid-murid prasekolah ini hanya pada berusia 5 tahun. Jadi pada 5 tahun, kalau sepatutnya pada ketika itu mereka masuk ke tadika, taska, mereka masuk ke kelas-kelas pusat jagaan dan sebagainya, ia telah terjejas pada tahun 2020. Mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana yang diharapkan bagi tahun 2020 itu, jadi telah terjejas. Kemudian 2021 juga pembelajaran itu telah terjejas apabila sekolah ditutup dalam tempoh yang agak lama. Apabila 8 hari bulan Mei itu diumumkan bahawa sekolah ditutup, jadi mereka mengikuti PDPR. Dan ini sebenarnya agak penting, agak crucial, agak kritikal bagi tempoh prasekolah ini, kerana pada ketika itulah mereka diajar asas-asas literasi, asas-asas kepada numerasi. Jadi pembelajaran itu, asas-asas ini perlu ditekankan, diterapkan ke dalam diri murid-murid di kelas prasekolah. Dan begitu juga bagi murid-murid tahun 1 dan tahun 2 dan tahun 3 yang telah juga terjejas. Jadi tempoh tahap pertama sesi persekolahan di sekolah rendah ini sebenarnya merupakan tempoh yang cukup penting, yang cukup kritikal dalam pembelajaran murid-murid. Pada ketika itulah elemen-elemen literasi, elemen numerasi ditekankan kepada mereka dan diberikan asas-asas pembelajaran itu kepada murid-murid ini. Jadi kalau kita tinggalkan mereka di belakang, maka asas-asas ini mungkin tidak dapat dicapai oleh mereka dan akan menyebabkan sedikit pengurangan kepada sesi-sesi pembelajaran ataupun pemahaman murid kepada pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi kritikal, penting bagi murid-murid tahap 1, darjah 1, 2 dan 3 dan juga murid prasekolah ini untuk dibawa masuk lebih awal supaya dapat berhubung dengan guru, dapat diterapkan elemen-elemen literasi dan numerasi kepada mereka. Dari segi psikologi pula, kalau kita lihat dari segi psikologi bagaimana murid-murid belajar bersosial, ya, di peringkat awal sewaktu kelahiran sampai umur 4 tahun, 5 tahun, apa yang mereka kenal ialah keluarga, ibu bapa, abang adik, kakak dan juga mungkin saudara mara dan mungkin jiran terdekat. Tapi apabila mereka masuk ke alam persekolahan ini, di situlah murid-murid sebenarnya belajar tentang bersosial dengan golongan-golongan yang lain, daripada keluarga yang berbeza, daripada bangsa yang berbeza, agama yang berbeza. Jadi di situlah asas pembelajaran kepada sosialisasi di kalangan masyarakat itu berlaku di peringkat sekolah. So that is why, itu sebab mengapa kita tekankan kepada pendidikan awal kanak-kanak ini supaya asas-asas itu dapat mereka kuasai dengan baik. Dan saya kira itu juga menjawab persoalan-persoalan peserta Zoom kita pada hari ini yang banyak bertanyakan mengapa kita bawa masuk sekolah rendah dahulu sebelum sekolah menengah. Dan jawapan yang telah diberikan oleh Encik Zainal tadi diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan tersebut.